jalannya vertikal banget, lihat kurang tuh. Oke, teman-teman. Jadi kita akan melanjutkan kembali perjalanan dan petualangan hari ini. Ini kita akan langsung lanjut ke salah satu air terjun yang sangat bagus, teman-teman. Nah, kita akan berpetualang kembali untuk menyisiri aliran sungai ini nih yang ada di bawah saya, teman-teman. Nah, kemanakah ujungnya aliran sungai ini? Kita akan cari tahu, teman-teman. Yuk. Ini pakisnya keren, tuh. Ini pakis keren, coy. Jangan salah nih. Keren. Kadakannya, coy, gede banget. Jadi ini bukti bahwa di sini tuh benar-benar masih alami, teman-teman. Terangkat dah, yuk kadakannya. No. Tuh. Ada yang turun dari atas, coy. Aduh, mana? Kalau gak jeli nih sama kamera, coba lihat. Ayo, siga ke arahnya. Kayak daun-daun ini aja nih, coba sebentar. Yes. Wow, dia diam. Dapat. Tuh. Nih, lihat, teman-teman. Wah. Tuh, lihat, teman-teman, ini adalah salah satu aliran sungai mungkin ya yang kering. Coba kita ke situ dulu. Ya, teman-teman. Ini luar biasa, keren banget sih. Tapi ini yang saya bikin kagetnya itu ukurannya gede banget, teman-teman. Tuh. Jeng buntung nih sih tuh, tinggal di. Ya, buntung. Ekornya putus, coy, itu. Ini kayaknya udah lama tuh. Soalnya ini udah mengering lukanya nih. Nah, lihat, teman-teman. Yang saya dapatkan ini adalah ular Colubrid Gongloisoma bolidarium. Jadi si ular ini adalah salah satu ular yang gemar sekali mendiami serasah atau daun-daun kering seperti di sini nih. Nah, kalau kita simpan di sini, kita tidak akan ini, teman-teman, menyadari kehadiran ular ini nih tuh. Cuman tadi kita posisinya
lihat dia dari atas tuh. Ini luar biasa sih, biasanya gongloi soma itu gak mencapai ukuran segini. Nah ini ularnya gede banget teman-teman. Tuh lihat. Jadi ciri-cirinya si gongloi soma ini, kulit bawahnya atau sisik bawahnya dia ini warnanya orange seperti ini, serta ada titik-titik corak di pinggir kulitnya tuh, titik-titik putih. Oh luar biasa. Tuh. Jadi makanan dari si ular ini adalah seperti kadal-kadal kecil teman-teman. Terus tak jarang juga ada yang bilang ular ini tuh makannya makan kayak jangkrik, serangga. Cuman saya belum menjumpainya secara langsung ketika ular ini lagi makan coy. Tuh. Jadi dari ular-ular yang sering ada di bawah tanah itu atau di serasah itu banyak banget. Kemarin kita sempat bahas ular serasah juga tuh. Oh. Kalau nama daerahnya saya ini kurang tahu teman-teman. Cuma yang jelas ini cantiknya dari kulit bawah sih tuh. Keren, luar biasa. Oke, karena ular ini saya rasa kita lepaskan lagi lah di sini nih. Karena ular ini memang benar-benar langka lah, kita simpan di sini. Kita lanjutkan lagi perjalanan, teman-teman. Oke, dadah teman. Ya teman-teman. Ini salah satu bukti hewan ini adalah predator juga teman-teman. Jadi capung adalah salah satu hewan yang bisa memakan sesama capung teman-teman. Jadi mereka kanibal. Nah ini biasanya tuh lihat, ini buktinya tuh, sayapnya dimakan tuh, rampung sayapnya coy. Ini keren banget warnanya, merah menyala kayak gini. Kayak cabe. Jadi si capung ini kadang-kadang ada mitos unik ya, kalau digigit udah sama capung ini katanya bisa berhenti beser atau ngompol. Padahal itu sudah saya buktikan teman-teman bahwasanya itu hanya mitos belaka saja. Oke, kita lanjut lagi. Tuh lihat teman-teman. Ada sarang semut bongkok. Nempel gitu. Ini banyak coy. Sirem bongkok. Jalannya vertikal banget, lihat itu jurang tuh. Jalannya ngeri. Harus hati-hati. Ya teman-teman, ini banyak akar, akar yang turun dari atas nih. Keren banget. Ini luar biasa keren sih. Posisinya tuh airnya udah ada di bawah tuh. Kita semakin dekat. Keren deh. Wow. Oh my goodness. Jadi tuh ada. Anjir bayang wak. Mana? Tarik cina oi. Kada tarik cina oi. Oi, naik ke atas oi. Teman-teman, biawak barusan ada di seberang, cuman karena kita susah buat seberang ke sana, airnya deras, jadi biawaknya keburu kabur. Waduh, gak apa-apa,
Lihat, wow, itu adalah air terjun yang sangat luar biasa. Ah, telah terbayarkan dengan pemandangan yang keren, super keren banget. Ah, air terjun Sumpel ya. Kita akan berpetualang di sini, teman-teman. Wih, kayak telapak kaki, cuy. Ini nih, jari-jarinya nih. 1, 2, 3. Wow. Wow, itu bagus banget, cuy. Kita mejona. Apa yang disebut Sumpel? Tersembunyi. Biawak kecil lagi, gagal.